Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Bapak Farid. Hari ini Pak Farid mau ngonten buat adik-adik bocil yang suka mood yang aneh-aneh. Ya, ini dia busnya sudah ada di depan kita. Ini menggunakan sasis Scania K410. Nah, di versi busit yang sudah update, ya kan? Jadi ada beberapa revisi, terutama di bagian ini ya, apa namanya, refleksi ya. Kalau saya lihat-lihat di bus-bus yang lama itu, kalau malam refleksinya terlalu over ya. Jadi ini kita sesuaikan. Di mana di sini kalau kita lihat bisnya sudah mempunyai gandengan ya. Kalian masih jomblo, bisa aja punya gandengan. Nah, ini kita lihat. Kebetulan liverinya menggunakan livery Shopee ya. Langsung aja kita ke unitnya untuk kita lihat animasinya ya. Untuk animasi yang nomor satu yaitu air suspensi. Air suspensinya hanya berlaku di apa itu namanya? Bisnya saja ya, gandengannya enggak pakai air suspensi. Kemudian untuk animasi nomor 2-nya yaitu hujan lagi. Ya, animasi nomor 2 yaitu Vexedo. Jadi animasi 2 ini untuk mode foto ya. Jadi kalau kita turunkan Vexedo-nya ini jadi mepet sama aspal. Jadi kalau buat foto itu nah seperti begini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi Vexedo-nya itu kalau untuk mode jalan itu kan saya naikkan biar nggak hilang-hilang ya. Jadi untuk mode foto Vexedo-nya saya turunkan sampai mepet ke pada aspalnya ya. Kemudian animasi nomor 3 apa Pak ya? Animasi nomor 3 yaitu kap mesin dan juga ini ya, teman-teman bisa lihat di belakangnya ini. Nah, ini ada enggak ketok rek, kudu mudun dhisik. Kita turun dulu, mana turun dulu untuk lihat animasi boxnya ya, gandengan boxnya. Yang belakang itu kita buka seperti ini. Ya, kok kosong Pak? Iya. Ini habis mau ngambil muatan dulu nanti ya untuk nganter handphone. RAM 8 GB, Snapdragon 865. Ke anak-anak busit ya, tentunya biar main busitnya lebih nyaman ya. Nah, seperti begini penampakannya, lihat keren banget ini ya kan, menggunakan velg Evortec ya, sampai gandengannya juga pakai velg Evortec. Gimana kira-kira sensasi mengemudi bus tronton plus gandeng? Mari kita coba bersama-sama. Kita tutup dulu ya. Oke, kita langsung pelan-pelan saja ya Pak Supir. Nah, alhamdulillah sudah terang. Kita pelan-pelan. Ini menggunakan, nanti ada 4 unit ya. Ada 4 unit. Yang 2 itu full sound engine-nya original. Jadi supaya teman-teman kalau misalnya mau rombak-rombak pakai OBB itu supaya tetap masih bisa ini pakai original sound. Dan yang 2 ini pakai sound 21. Wede, pelan-pelan Pak Supir, gandengan nih bos. Wede, Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Kita ke kanan saja ya, karena ini kita keliling. Ais, jangan ditabrak. Nah, temi kamu ditabrak ya. Wede, los Pak Supir, kita belok kiri. Ambil haluan dulu, jangan ditabrak, jangan ditabrak, ngeri, 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 ngeri. Wede, bahaya, bahaya. Oh, enak
kita putar balik guys. Muternya ambil haluannya jauh. Oke, kita kesana guys. Memang sound 21 ini ya, suara raungan suaranya itu ada dengungan-dengungannya ya, sama kayak pakai UBB ini. Nah, wih, belok bro. Ini lebih tenang ya, untuk di rem dan gasnya itu lebih stabil ya. Oke, pelan-pelan beloknya, ambil haluan. Kita coba kamera sinematik, tapi bahaya, nggak kelihatan. Kita akan belok kanan. Wah, ini kalau di pegunungan gimana kira-kira saudara-saudara? Wih, mantep, ngebut bos. Gandengan bos, 95 bos. Alhamdulillah setelah update lancar di HP saya. Settingan rata kanan ya. Wih, mengular guys, ini kayak ular jalan panjang. Nah, ini teman-teman bisa nih buat konten nih jalan di pegunungan. Si tinjau lawi kuat enggak? Saya belum coba, adik-adik coba sendiri ya. Oke sudah ya, jadi nanti ada 4 unit, ada Tokopedia, ada GNE, ada GNT juga ya. Jadi buat teman-teman tinggal pilih saja. Soundnya nanti saya kasih keterangan dan liverynya juga sudah saya sediakan ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Support terus channel kami supaya kita rajin membuat konten-konten mode free tentunya. Nah, kalau ada yang sale dibeli mumpung diskon. Ada diskon 50% sampai tanggal akhir bulan ya, sampai tanggal 30 semua mood diskon 50%. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.